Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Barokah Akuatik. Video kali ini, sebenarnya video kali ini mau ngerevisi video saya yang pertama ya, tentang budidaya ikan kilipis guenteri. Nah, cuma bedanya di sini saya mau pakai box es krim ya, sekitar ukuran 20-25. Nah, ini saya airnya sudah endapkan, tingginya sekitar 20 cm ya. Tempat segini cukup untuk satu pasang. Jadi untuk para pemula ya, mau belajar budidaya ikan kilipis dan keterbatasan lahan atau tempat, kita tinggal gunakan ini aja, box es krim atau samba MR Falcon. Oke, langkah pertama, langsung saja ke pembahasan ya. Langkah pertama, kita siapin dulu box es krimnya, lalu kita endapin air selama kalau air sumur 1x24 jam ya. Kalau air pam lebih bagus, lebih lama, sekitar 2 hari atau 3 hari ya kalian endapkan. Nah, ini, dan kalian sediain potongan botol aqua yang 1 liter ya. Nih, potong segini aja. Lalu kita masukkan kokopit yang sudah direbus. Ini sisa kokopit yang sudah saya rebus kemarin dan saya belum rebus lagi. Nah, kita masukin. Nah, segini aja cukup ya. Lalu kita kasih air dulu. Dan kita tunggu sampai airnya agak bening ya. Kalau sudah bening, kita masukkan ke sini. Nah. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, untuk metode ini, kilipis agak ini ya, disarankan jangan lebih dari 5 bulan untuk pemijahannya, karena size 5 bulan biasanya ikan kilipis sudah gede, nanti rawan untuk loncat. Size yang 2 cm atau 3 cm pun rawan kalau pakai ini, wadah ini, soalnya kan airnya harus tinggi, karena kalau air sedikit takutnya ikan jadi mabok. Nah, kalau kokopit sudah direbus jadi langsung tenggelam ya. Jadi kita gak perlu nunggu lama untuk kokopit tenggelam. Kita langsung masukin saja. Maaf ya, agak berisik. Kita taruh di tengah, di pinggir juga bisa lah. Lalu kita siapin untuk indukannya ya. Nanti saya ambil dulu dari lubukan. Maaf, suasana agak berantakan. Di sini saya mau pakai size yang 2 cm ya. Oh, yang 3 cm ada nih. Yang dari lubukan aja ya. Nih. Ini betina guenteri red. Ini umurnya masih muda.
dan saya memakai ini untuk kelipis pemijahan saya paling maksimal sampai 7 bulan. Kalau udah 7 bulan saya langsung ganti sama indukan yang baru ya. Oke, kita masukkan dulu betinanya. Ini udah masuk, lalu kita masukkan jantannya. Bentar. Nah, ini jantannya. Size-nya hampir sama, cuma agak gede sedikit. Nah, masukkan. Untuk tempat box es krim atau ember falcon ya, 5 kilo dianjurkan satu pasang aja, jangan lebih dari satu pasang ya, soalnya kan skalanya kecil. Bisa juga untuk trio, dua betina satu jantan ya, jangan jantannya jangan kelebihan, biar betinanya bisa gantian kalau dibreed sama jantannya. Biasanya kalau udah kelipis nemu air baru atau air endapan baru, biasanya mereka langsung memijah ya. Oke, kita tunggu sebentar, mungkin saja dia mau memijah. Dirasa masih stres, jadi mulum ini karena baru masuk tadi diserok dulu. Nanti kalau mau memijah atau mau bertelur, si jantan akan menggiring betinanya ke masuk ke kokopit, dan nanti di dalam kokopit mereka akan kawin atau bertelur ya. Oke, mungkin sekianlah dari saya ya. Semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin suaranya masih kecil, tapi dirasa saya sudah ya pakai suara yang agak kencang sih. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Kalau ada saran-saran mungkin untuk saya bikin video apa lagi, bisa tulis di komen ya. Kunjungi juga FB kita di Barokah Aquatic. Kita juga menyediakan indukan-indukan kelipis ya. Saya punya 4 jenis, cuma untuk 2 jenis lagi belum ready ya. Jenis yang akan ready 2 bulan lagi paling Eger Sea Red sama ini Garneri ya. Garneri. Kalau untuk sekarang mungkin Guentheri Red sama Magnificus saja yang ready ya. Magnificus pun ready hanya beberapa pasang aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.